Bisa lihat kan dalamnya? Empuk banget nih. Wow. Tuh. Assalamualaikum Des, welcome back to my channel. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini aku mau bikin pizza buat anak majikan ya, buat nanti makan siang di sekolah. Nah, langsung aja ke bahannya. Ini ada tepung terigu protein tinggi ya, setara dengan tepung cakra ya kalau di Indo, tapi aku pakai yang merek Korea ini. Terus ini ada minyak. Ini minyak olive oil ya. Aku pakai ini karena aku nggak pakai margarin, jadi aku pakai minyak aja. Ada garam. Terus ada susu cair. Ini hangat ya. Jadi kalau nggak pakai ini bisa pakai air aja. Biasanya aku juga pakai air, tapi karena ada susu jadi aku pakai. Terus ini ragi instan, nanti aku pakai sedikit aja. Kalian jika mau ngetes raginya aktif atau enggak, bisa dengan air hangat atau susu hangat dicampur sedikit gula. Dan kalau dia berbuih berarti ini aktif. Tapi aku pastikan ini aktif ya, karena ini baru aku beli ya. Oke, sekarang kita langsung aja mulai ke topiknya. Langsung aja kita mulai buatnya ya. Nah, aku kasih sedikit tepung. Dikira-kira aja ya. Oke. Terus minyaknya. Kurang lebih 2 sendok makannya. Terus aku masukin susu. Nah, nanti kalau kurang bisa ditambahin air, nggak apa-apa. Dan kalau kebanyakan bisa tambahin tepung. Sekarang ragi instan, aku pakai sekitar 2 sendok teh. Oke. Untuk garamnya nanti dulu ya, soalnya ragi itu nggak boleh dicampur sama garam, dia bisa mati ya, bisa nggak aktif gitu, mati. Ini kayaknya kebanyakan susu, jadi aku tambahin tepung ya. Oke, nah sekarang aku tambahin garam. Nah di sini kan nggak kecampur tuh. Sedikit aja. Oke, sekarang kita aduk dan kita uleni. Jadi ini adonan yang udah aku campur tadi ya Des ya. Sekarang aku mau uleni dia sampai dia nggak lengket di tangan dan merata ya. Nggak usah terlalu kalis juga nggak apa-apa. Yang penting dia merata gitu. Nah, aku mau uleni dia. Bentar lah ya. Nah ini Des, ini adonan yang udah aku oleni ya. Ya kayak gini lah ya, dia udah nggak lengket di tangan itu. Ini ya, tadi aku oleni sekitar 5 menit. Aduh capek Des. Oke, sekarang kita proofing dulu ya. Aku proofing dulu biarin dia mengembang. Nah ini udah aku kasih minyak ya. Sekarang aku ratain dulu. Des. Nah, taruh di atas di dalamnya ini, masukin ya. Nah, setelah itu aku tutup dengan plastik wrap. Plastik perekat ya. Tuh. Jadi aku mau proofing selama 2 jam mungkin ya. Soalnya ini lagi musim dingin ya, jadi mungkin agak lama sedikit. Biasanya sih cepet. Oke, aku tutup. Nah, diamkan aja. Aku tunggu sambil kerja yang lainnya ya. Yes, ini udah proofing ya. 2 jam kalau nggak salah tadi. Soalnya lagi musim dingin ya, jadi agak lama. Biasanya juga cepet. Nah, tuh. Udah kayak gini. Oh ya.
Ini tinggal dibulet-buletin ya, dibentuk kayak gitu. Terus udah, ini toppingnya udah aku siapin juga. Aku cuman punya ini, jadi toppingnya terserah kalian ya mau pakai apa. Ini aku pakai daging kepiting KW, bukan yang itu londes, yang besarnya satu jari gitu. Udah di SD, belinya di supermarket ya. Nah, udah aku potongin. Ini nggak perlu dimasak juga oke kok. Ini biasanya aku buat salad, nggak perlu dimasak, langsung bisa makan ini. Terus ini ada sosis ayam, sudah aku potongin juga. Dan ini ada paprika warna-warni, ada warna hijau, merah, sama kuning. Terus ini cheddar cheese, keju parut ya. Dan ini keju yang lembaran kayak gitu, Des. Aku pakai satu lembar. Terus ada tomato sauce, ini saus tomat ya. Oke, sekarang aku mulai buat pizzanya. Ya, sini pizzanya, dia udah jadi ya. Aku buat kecil-kecil ya. Ya, ukurannya nggak sama rata ini. Nggak apa-apa ya, karena pakai tangan biasa. Nah, nanti yang lainnya akan aku taruh di freezer ya, buat lain kali, buat stok lah ya, kalau dia mau gitu. Bisa langsung ambil kayak gitu, Des. Nah, tuh. Cuman jadi berapa ini? 1, 2, 3, jadi 6. Aku buat sedikit aja ya. Panasin dulu ovennya ya, Des. 5 menit aja. Oke. Sekarang oven udah panas dan aku mau ini ya. Ini nggak aku taruh isian ya. Nggak aku taruh topping ya. Soalnya ini yang aku taruh ke freezer dulu. Dan cukup untuk di oven selama 5 menit aja. Karena biar setengah matang gitu loh, Des. Oke. Des, jadi untuk yang ditaruh frozen ini udah aku oven semuanya tuh kan. Ini cuman setengah mateng ya, jadi dalamnya itu belum mateng. Nah, yang penting bisa di itu nggak lengket gitu ya, Des, kalau ditaruh di freezer. Dan ini akan aku kasih topping. Ini akan aku kasih topping untuk dia makan siang di sekolah. Dia sebenarnya makan satu aja udah cukup ya. Soalnya dia nggak makannya nggak banyak. Tapi yang satu untuk aku sendiri. Aku juga lapar, Des. Aku soalnya belum makan. Belum sarapan. Nah. Oke.
saus tomat Yendes. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa kalau nggak suka. Kasih sedikit cheddar cheese dulu. Nah, tuh kan cantik ya, Des? Cantik kayak yang buat. Taburin cheese lagi. Kasih keju lagi ya. Dia suka yang kejunya banyak. Meler-meler kayak gitu loh, Des. Oke, cukup deh. Kemudian yang ini cukup kayak gini aja deh, males motong. Nah, oke deh. Sekarang tinggal di oven. Ini ovennya 10 menit ya, Des, soalnya sama toppingnya juga. Oke. Des, pizza udah mateng nih. Tuh. Wow. Keren. Aduh, panas-panas, Des, panas. Wah. Pizza mininya udah jadi, Des. Nah, tuh kan. Ini udah siap aku taruh di kotak buat kirim ke sekolah ya. Oke, Des, video kali ini cukup sekian dulu dan terima kasih udah sempetin nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dadah. Tuh, Des, tampilannya. Wah, dia renyah banget loh, gurih loh, Des. Bisa lihat kan dalamnya? Empuk banget nih. Wow. Tuh.